Malaysia mampu memanfaatkan sepenuhnya teknologi generasi kelima 5G dalam tempoh 3 tahun lagi untuk menyelesaikan matlamat negara berada dalam kalangan 30 negara dalam Indeks Senarai Inovasi Global 2025. Untuk itu, pameran teknologi muda alih generasi kelima 5G yang mula dibuka untuk orang ramai bermula hari ini hingga esok di Putrajaya memberi peluang kepada masyarakat untuk mengalami sendiri manfaat teknologi 5G dan kesannya kepada kehidupan. Pameran Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM ini menampilkan pelbagai perkembangan terkini, antaranya kenderaan tanpa pemandu yang menggabungkan keupayaan sensor, kamera, radar, kecerdasan buatan AI yang berteknologi 5G. Pameran yang bermula dari 10 pagi hingga 6 petang ini berlangsung di Dewan Melati Kompleks Perbadanan Putrajaya. Manakala pameran digital pula diadakan di Panggung Mawarsari di kompleks yang sama. Memang kalau semua benda ni memang kita implementasikan dekat negara kita, memang bukan saja dapat improvekan lagi kita punya industri, tapi rakyat juga dapat mengawal secara skala kemudahan itulah. Saya rasa 5G ini akan membawa ke banyak kebaikan ke rakyat Malaysia, especially agriculture, medical, education, training. So Dr. Tun kata 2021 kan, saya harap dia akan lebih cepat lagi, kalau boleh next year ke. So ramai rakyat akan benefit daripada kemajuan 5G ini. Teknologi 5G bukan sahaja mementingkan kelajuan teknologi muda alih, sebaliknya ia mampu memberi dimensi baharu termasuk dunia perubatan, isukan, pertanian, pendidikan dan bidang automatif. Di mana-mana tempat ke, saya boleh tunjuk surgery saya dan dapat opinion dari pakar lain. Yang ini boleh membantu saya dalam surgery, dan ia juga boleh saya juga boleh dapat feedback dari pakar lain untuk buat surgery dengan lebih berjaya dan untuk improve patient safety. So ini teknologi 5G yang boleh kita guna sekarang. Pameran 5G Malaysia dirasmikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Khamis lalu.